Dohot sianana Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Di hamuna amanami inanami nahina holongan sahat mahita di bagasan obas pertikianon tuhatan di debata silua. Na pinasahat na tuhita di perayaan Natal ama ina HKBP teladan sian Titus 2 ayat 10 sada rodi 10 tolu. Molo diacarai di baen holan ayat 10 sada do. Halai macai unema molo kauduti sahat tu ayat 10 tolu. Songonon madidok disi. Ainunga tarida asinirohani debata sibahen haluawon ni saluhut jolma. Diajari dohita asata suadahon rohana sodaulat. Rodia kahisap-pisap kita noon. Asata parangehon hatomanon hatigoran dohot hadaulaton tagan dihasianganon. Laos diajari dohita paimaimahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai dohot Kristus Yesus sibaluai. Ima yang go sahatna. Molo di bahasa Indonesia didok, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Horas madihamwa manginang. Gajang dobeno jamitau manang ngapede. Amang doho tamu inang terkhusus mato di hama kaina gudang do naki kamu dak tutadda saya hurisihi odon waingo inar hak rupani bah naya nudu HP opusia nudu HP inar hakku las rohatta. Jalatung matselas situ tu rohani debata di bagasan partikianon molo sude amana hadir sude inana hadir satikosna omma penampilan tana palak na paling maksimal je molo sokat teng be mana di borminon ola ni namai mana manang na dunia dibuat di ola ni namai. Jadi siapa yang punya suami saat ini, itulah kemampuan terakhir. Nggak sudah senjata yang pakai. Jalai nama maksimal ini. Nang dihamua ke ama, kemungkinan songon pengalamanku sinak keningan ini do, ainak kipe, dakutat dabe natai jabu. Ayo dunwangin naruh kurban ini. HPI do. Kemungkinan akan amat tanah dong disope, ulur dong ditadah munak kini. Alai mau lihat tema di debata, yang terbaik pada hari ini kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Apa yang tercantik dari diri kita pada hari ini,
kita persembahkan untuk Tuhan. Segala pernak-pernik yang bisa kita pakai pada hari ini untuk membuat penampilan kita cantik, prima, percaya diri. Puji Tuhan. Jala moliate ma molobui dipake hamunai. Jala malohamu mengaturi. Nak pedong dona imitasi. Haledong doi nasli. Alaya mang doho tamuinang. Janganlah tertuju ke situ. Yang pertama, bukan apa yang kita pakai itu, tapi bagaimana kita dari hati yang tulus, asli atau palsu yang kita pakai itu. Yang penting kita tampil prima pada hari ini untuk menunjukkan kecantikan kita bersama dengan Tuhan. Omma Tuhan nau muliau di bagasan sataonon pelehonok kutuho di ibadah perayaan Natal di bagasan borginon rapdohot amat takut. Ngasa tahu nau menabung holam manuhur jasnya mat tahun asaulo mar Natal. Adong dora pengalaman nasi songoni di bagas seperti kianon nah hadir di son. Nak pehal lang iman mamak ke jasi. Adong do songoni akana soso mal berjas. Ulu lu gebasik perdelan na. Aturan naso do iman berdelan. Ulu gebuti-buti. Memang saya tapahopar do hadirion di Natal waktu hari ibu. Dang boi paho baro natalotu hari ayah, hari bapa ayat dului, tanggal ni idu bulan ni dului. Dang mungkin payretot tanatal tu si, alai sa di paho barhamu do hadirion di natalon, nauzui holan natal ni ina do, alai nuaeng natal ni ama do hot ina, tonggo di patongot tonggo nakka inaon, asa hot di hari ibuon keberadaan di natal gabungan on. Amang doho tamu inang moliate ma nak kining liturgi i pe macebagak moliate ma dinda paradeho liturgi i na tapi gudang liturgi i menyungging menyinggung jelas ya sudah liturgi i nak pe nak kikiran amaranganangan au dijolo gumodang do liturgi i makritik akka ise ama. Ohama molo sodong ulu na inna. Molo di parada ton aka amaro na tarida. Molo di huria inna dak tarida. Ido. Ma memang di parada ton niko ah niko nama do da. Iban na tong gora jadi do. Dang adong di sitong gora tu. Esugari boi hamuru pani manggatia aka amaro martong gora ja. Bahamu isi. Ada dang boi ikon amaido namar tonggo raja. Amang doho tamu inang banggiat ma liturgi sinak keringani unak pala tersinggung kita moliate ma di tim liturgi. Baiklah itu merupakan kritisi untuk membawa kita semakin peduli atas kebersamaan kita, atas pemberian hati kita untuk keluarga, untuk rumah tangga. Tupar adaton nak songoni nang tupar huriau. Anggiat ma tu partikian na neng roboi sauduran. Nak tu para daton, nak tu. Seiring sejalan. Sangobas, sangurdot, sapakilalaan. Hita pe ama. Molo tapahobar pe di bagasa partikianon. Gabe tagabung natal ni ama dohot ina. Tujuan na. Dakolalau menghemat keuangan ni huria. Bukan. Alai bohama asa adong hubungan emosional antara ama dohot inaon di tonga-tonga ni huriaon. Asa kompak. Je suami istri no mulak sianon, silakan pegangan tangan, jangan sampai ke gerbang. Bila penting sampai ke rumah, yang tidak punya kendaraan jalan kaki, pegangan tangan dulu sekali ini. Tarumo biak kanong 50 tahun tu gijang, nasohabe mengalami nasi songoni. Adalah sungguh sangat baik. Ya mau kaina bagak-bagak ku bereng listrik munai sude. Ya. Bagak memang anggo sadarion adong satu kak salon panen mas sadarion panen. Alana ku cek gerejanian
sonari dua laki natal. Gereja Nion, sonari dua laki natal. Jadi hampir semua saya kira di lingkungan kita ini, semuanya sekarang natal gabungan ama dohot ina. Dan naibai-bain, memang anggo parsalon, dan modum be mulai nasugut tibu. Holala makarejoi, jabulan munai. Holala makarejoi, si majujung munai. Bohama asa tampil. Jala kemungkinan ngadongo jam tolu nak kini. Ngadongo jam tolu hirapatung. Pakulinga pengamaol. Dihamu kainang urok nak kini baga lipstik munai. Hai molo muruk teh hamu terganggu dui. Dan jujur maju hamu. Kalau saya kan enggak tahu, kalau wanita itu sudah pakai makeup seperti itu, semuanya udah komplit, lengkap semua, maaf, dia tinggal pakai kebaya, yang belum mandi, ya tetap aja kebayanya dipakai, enggak mungkin lagi mandi seperti itu, maaf. Nah. Molo ngasai sudi, enggak tinggal take off. Nah. Molo muruk kamu, terganggu doi. Hah? Di dia mah terganggu na. Hah? Pecah-pecah. Molo tangis? Terganggu. Jadi berarti harus tetap gimana gitu supaya enggak terganggu gitu. Harus gimana nang? Smile. Kemudian kalam gitu. Kemudian seperti tidak ada beban gitu. Walaupun kredit di mana-mana gitu. Nah. Pokoknya seperti tidak ada masalah lah gitu. Enjoy gitu kan, happy. Walaupun sebenarnya yang untuk salon ini tadi belum terbayar sama orang lain gitu. Nah. Tapi harus seperti itu kan. Boy do songoni hamu tujuh luanon. Boy do. Nak pegodang beban, anggap aja yang sedang pakai makeup. Nak. Nak pegodang si tawonon, anggap aja kalau menangis makeupku ini rusak gitu. Jadi anggap aja kau itu cantik, cantik di mata Tuhan, cantik oleh kelahiran Kristus. Walaupun hidupmu sederhana, engkau cantik. Walaupun sebenarnya banyak beban, engkau cantik. Walaupun sebenarnya masih ada yang harus diselesaikan, cantik. Supaya tidak terganggu kecantikanmu itu, jangan marah-marah. Jangan tidur aja. Kalau tidur terganggu. Nah. Itu harus diatur. Jadi memang kok kamu do mengaturi asa memang ba memang sia-sia doi. Ai tuk-tukak salon dia pe ma makeup kamu. Moloro contohna winatta ma jo makeup ro tu jam. Tung boha baga ndio punge. Tong na mahirana sedak-kadakka ni. Ala memang aurahnya itu enggak sebanding dengan yang mengemas dirinya. Alani amang doho tamu inang naeng matotong hamuak kainang bagak pakatayom mupe bagak ai molo gasa-gasao dojol manamar meka makatai sonder kom laki nangi retak-retak doi sotuk sao retak-retak bohimi. Nah, rusak semua. Semuanya harus lembut, kalam. Kemudian ya kullah seperti itu, maka ini akan terpelihara dengan baik. Ya manami doho inanami nahina holongan sisean ni si Paulus do si Titus. Si Titus ditikii mangula di kereta. Imana songo sada uluan ni uria. Jala dianggap si Paulus do anak kandungnya ini si Titus ini. Ada persoalan nama sadisi. Persoalan nama sadisi. Godang nama katidakko dirina porsea tu hadirion di Yesus aleda komit imana dina laho mangulahon nadengga. Kemudian adong aliran na sedang bertumbuh di hati hai nama dok dak perlu Mesias, dak perlu keselamatan, yang perlu itu adalah Taurat atau berbuat baik. Namang ihu muse diajari dosi Titus asaboi imana patuduhon dirina songon sada uluan ni huria naboi manguluhon huria ido dengan di bagasan halabohon, doho di bagasan panunggu-nungguon.
Jala bertanggung jawab doha dirion ni si Paulus menumbuh kembangkan spiritualitas ni si Titus. Asa mangolu imana di bagasan anugrah, mangolu imana di bagasan holan markite asini rohani debata. Nah terakhir, asa totong ruas ni hurian dan niuluhon ni si Titus i komit dakolam madok korsea tu debata. Alaiko bertanggung jawab pun nasida dinalaho mangulahon nadenggan hal-hal yang baik terhadap orang lain. Halani amang doho tamu inang, ay mulu bagak kamu, usuk kum majuhamu, tuis ya doha bagak kamu nai. Kalau ibu sekarang cantik, coba saya tanya, jawab dalam hatimu yang paling dalam. Ketika engkau sekarang mempercantik diri dan kecantikanmu itu kamu persembahkan di dalam Natal ini pada saat ibadah ini, sebenarnya katakan dalam hatimu jawabannya, kecantikanmu itu kau persembahkan untuk siapa? Satikos nadak tu dirim, dak tu dirim kan? Tu isi dong, tu na asing dong, untuk orang lain. Amang doho tamu inang hapor siau tope bukan hanya untuk kita, untuk orang lain. Jemolero disol ainunga tarida asini rohan edebata sibagen haluaun garis bawahi nisaluhut jolma. Sebelum kedatangan Kristus, keselamatan itu bersifat primordial atau bersifat hanya diperuntukkan untuk Israel saja. Tetapi setelah kedatangan Kristus, keselamatan itu menjadi universal, menjadi menyeluruh. Ketika engkau percaya inang, jangan petik kemaskan imanmu itu. Berbahagialah engkau punya iman, berbahagialah engkau punya Kristus yang telah menyelamatkan dirimu. Tapi jangan kamu letakkan itu di dalam dirimu saja. Itu harus kamu tumbuh kembangkan melalui senyummu, melalui tegur sapamu, melalui bantuanmu kepada orang lain, atau melalui kepedulianmu kepada orang lain. Unak kola dihobi kiri. Tinak kining, kola boy hamu senyum, boy labok, boy musai mana, marpangurupi tudongan, kita telah mengaplikasikan keberadaan daripada turbukon. Kobar tuh hat orangan nahu pasrah hati takas dedok dison diajari do hitam asa tau sodokon rohana sodaulat rodiaka hisap pisap nitanon asa ta parangehon hatomanon hati goran doh tau dalaton tagan dihasiangan nor laus diajari do hita di pai mai mahon haduaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai dohot Kristus Yesus sipaduai. Jadi jangan hanya simbolis. Unak kolan status alai naeng mahita gabe mar parbuwe jala parbuwe tai iko parbuwe nama pakorho. Jadi ternyata godang do Kristen sahira namar parbuwe do ngeluna mamora do imana sangap do ibana terhormat do ibana diingana tertentu alai sedabi unang muruh kamu sedabi songon leteungi mamu. Berbuah tapi tidak berdampak, berbuah tapi tidak bisa dimakan, berbuah tapi bisa tidak memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Alani amang dang adok parbuwe nasi songoni di halak Kristen alai sude halak na porsea tu Kristus nungga mar parbuwe di bagasan Kristus kita pe marhite naung tapasada natalon natal ni ama dohot ina mar parbuwe ma persekutuan taun. Lam dengga kuria taun, lam boi tapareahi akka tanggung jawab ta, doho takka kegiatan tarlumobi di tahun 2024. Lam bersemangat kita, lam sada, angguaka persoalani, angguaka hatai, angguaka jukni rohai. Semua itu harus ada. Tapi semua pada hari ini pulang dari tempat ini, siapapun, naksude yang gotani kor na miat dison, harus bisa saling salaman. Heu parrao dohamu, unang mojo cik rohamu, molo maret de korna sedenai. Inna, dang bar dia ibar. Janganlah seperti itu.
semua kita ini adalah memuliakan Tuhan. Mula bokok pesipatai dei. Alas masuk kita tu bagian ni kori. Janganlah seperti itu. Amang doho tamu inang pos dorohaku. Ini akan momen yang bisa membuat kita tertawa bersama. Boy saling salaman bersama. Boy hitan non foto bersama. Jadi karena sada tu karena sada nai pengurusnya do ketua anak sekretarisnya do bendahara anak merpoto jono kemisan di pohon Natali. Asa terjadi kebersamaan yang sangat luar biasa di kita. Atau ngamang doh tamu inang olak ni marak. Alana jam 5 nak kining sahat idah ta ngamulai ngali-ngali. Saya termangat kita sudah. Amin.